Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham lab. Nah, ternyata saham lab naik 10% ya teman-temannya. Sempat kalau kita lihat kemarin tuh, lab itu jatuh deh teman-teman. Turun ya. Ya, kalau kita lihat kemarin tuh ya gak ada perubahan sama sekali. Sempat juga ada naik dulu, tapi ya akhirnya jatuh juga. Tapi kalau kita lihat untuk hari ini, untuk saham lab naik 10% ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi sempat nyentuh ke merah di 164. Pada saat open tadi di 172 dari harga 172. Untuk high-nya tadi itu di 192. Nah, artinya dekat sini di 192 di sini juga, teman-teman. Dan juga kalau kita lihat sih untuk jumlah lot hari ini mencapai 1,8 juta lot dengan volume transaksi mencapai 33,4 miliar. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih untuk transaksi untuk hari ini untuk saham lab ini lumayan besar ya dibandingkan 4 hari yang lalu teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk saham lab ini ya lumayan juga ya teman-temannya. Nah, ada nembok juga di 190, yaitu sebanyak 112.000 lot. Jadi ya. Nah, jadi kemarin sempat ya turun, hari ini naik ya teman-teman. Ya sama seperti Blast, gak jauh beda. Ya mungkin si bandar YJ atau underwater YJ itu tampung atau beli, mungkin hal ini digoreng dia teman-teman, sama seperti Blast. Oke, kita langsung saja untuk lihat dulu untuk bakal summary-nya. Apakah benar si YJ atau si YJ itu tampung dia teman-teman, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu. Nah, ternyata kemarin si YJ itu kagak salah sih tampung sih. Kemarin gak sempat saya bahas ya. Oke, kita lihat dulu di tanggal 18. Nah, benar sih si YJ tampung sih. Tapi ya, ini kelihatan retail ini YJ-nya. Karena dikit banget ya. Yang paling banyak ada YP. Kemarin itu kalau kita sih untuk volume transaksi itu terlalu kecil. Gak terlalu besar banyak banget teman-teman. Kalau kita lihat ya. Nah, kecil banget untuk transaksinya, volumenya. Hanya hal ini aja, volume transaksi itu lumayan besar. Dan kalau kita lihat kemarin itu retail kual. Nah, mungkin gagal retail kual itu baru bandarnya naikkan harga teman-teman untuk saham untuk lab ini. Ternyata BQ boleh lah ya teman-temannya. Diguna ada akumulasi. Di lab juga akumulasi juga dia teman-teman. Lalu ada CP ya. Kemungkinan besar sih si CP ini yang closing naikannya teman-teman. Ya, CP sih. Nah, kalau kita lihat ada juga YP juga nah yang naikannya. Ya BQ yang paling banyak ya teman, seperti sih dia yang naik ke atas. Dan juga kalau kita lihat sih efek dom BQ lumayan tinggi di 186 itu. Dan juga kalau kita lihat sih gak kelihatan retail ya, jadi ya cukup menarik untuk di hari Senin, tapi tetap hati-hati ya teman-temannya itu. Lalu ya PD jualan, YJ jualan lagi deh teman-teman, lumayan juga sih YJ jualan 66.000 lot. Ya mungkin gagal sudah naik, si YJ mulai jualan deh teman-teman. Lalu disusul oleh retail, XC, Alwadani, dan lain-lain. Tapi yang cukup menarik itu nggak ada retail teman-teman. Ya, kemungkinan sih masih akan naik untuk saham lab ini. Ya, karena si CP akan naikkan ya teman-teman. Karena ya, kalau kita sih mereka nih, untuk efeknya tuh lumayan tinggi semua sih, di 180-an semua nih. Sedangkan kalau kita untuk penutupan hari ini, yaitu di 190. Apakah besok akan ke 200? Bisa saja sih teman-teman, di hari Senin nanti itu. Nah, kalau kita lihat sih ya kalau ke 200-an lumayan sih. Kita lihat besok di hari Senin nanti apakah lab akan naik lagi. Ya kalau naik lagi ya lumayan juga sih. Nah, karena kita nggak mungkin sih KCP cepat banget mau keluar. Pastinya dia mau cuan. Pastinya ini saham nanti akan diangkat. Nah, ketika diangkat nanti teman-teman tuh jangan FOMO. Biasanya hal ini retail sudah keluar, retail tuh beli lagi di pucuk nantinya. Lihat saja teman-teman untuk saham lab nanti, kita lihat nanti ketika di hari Senin nanti misalkan dia naik pasti ada retail nanti, kata retail wah lumayan ini naik kita ikutan nebeng, gak tanya kena guyul. Itu sering banget terjadi teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham lab ini. Ternyata masih naik ya teman-temannya, naiknya lumayan juga 10%. Sempat beberapa hari kemarin tuh jatuh dia teman-teman turun, tapi dia mulai lagi naik dia. Ya kalau kita sih dijagain masih harganya nih itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke,
Sekian dulu podcast saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.